Amina juga nih, mau nggak say? Jadi ada dua warna model ya, ada dua denim yang bisa kakak bunda lihat. Pertama yang denim ini, di warna ini di Amina. Kedua di denim Athena. Jadi ini aja yang ada denimnya ya. Kakak Eda masih stay nggak? Kalau masih stay boleh dicek dulu yang aku udah lihatkan ya. Pertama ada di Athena, kedua ada di Amina. Kira-kira suka nggak dengan model yang sudah aku perlihatkan ya? Tapi kalau bertanya yang paling denim itu yang mana? Yang denim itu yang di Athena. Dia lebih ke denim sekali. Kalau ini dia kayak ada ketoska-toskanya ya. Jadi kelihatannya tidak terlalu denim. Tapi kalau Athena dia denim sekali ya. Gimana? Kakak mau nggak antara dua model tadi? Kalau mau komen, kalau ada yang dimau di komen aja. Nanti kita sepil lagi warnanya dengan si gamis Athena. Atau misalkan bunda mau di try on kan juga boleh di komen saja ya buat bunda Eda ya, kalau masih stay. Oke, kalau udah gak stay aku lanjut ya dengan etalase yang lainnya. Kita punya lagi gamis yang mirip-mirip dengan yang aku pakai. Tapi bun, ini dia warnanya warna-warna tua ya. Kalau yang aku pakai ini warnanya warna pastel ya. Kakak Atwar, panjangnya berapa? Panjangnya, ini panjangnya 140, say. Panjang baju 140. Buat bunda yang mau dipotong, potong aja. Kemarin ada yang bilang tinggi 125 ya. Ini kalau dipotong aman, say. Kebetulan bawahnya itu lebar untuk pinggirannya atau bunga. Jadi bun, kalau dipotong sampai 20-15 cm aja nggak masalah. Bunganya nggak akan hilang ya. Karena bunganya besar gitu bun, ke atas motifnya ya. Jadi buat bunda-bunda yang mau dipotong silahkan. Panjangnya 140 bun, kurang lebih sama tuh. Dia lebar ya, roknya lebar. Karena pemakaian bahan yang kita pakai tuh banyak, jadi roknya lebar say tuh. Ya bukan yang biasa aja ya, dia cukup lebar. Jadi kayak apa bunda nih, klok gitu ya, lebar. Oke, okay? Kakak mau yang mana yang mau say? Yang aku pakai namanya Isyana ya, bunda. Yang aku pakai namanya Isyana ya. Kakak sampai BB berapa? Kak Fitri ya, untuk BB tidak menjadi patokan banget ya. Tetap patokannya lingkar dada say. Kalau yang aku try on ini lingkar dadanya di 110 itu udah maksimum di XL. Kalau lebih dari 110 tidak bisa ya say. Cuma di LD 110 aja. Biar keakuratan itu lebih akurat kalau di LD sayang ya. Kalau di BB takutnya nggak akurat bunda. Jadi aku cuma bisa bilang LD aja di 110 ya. Yang dipakai warna apa? Aku pakai di Wardah biru Wardah ya. Warna biru Wardah say, cantik tuh. Udah set hijab, udah busui friendly, udah bisa seragaman, bisa dipakai buat pesta formal, acara-acara lebih ke arisan atau gimana boleh ya. Pokoknya bun ini kemakainya bisa fleksibel. Aku spill lagi warna ya yang dipakai. Kakak udah tahu cara lihat etalasenya belum say? Kakak yang bertanya dipakai warna apa udah tahu lihat etalase belum? Kalau belum komen, nanti aku perlihatkan cara lihat etalasenya. Kakak udah punya 3 pieces sekarang. Diracun lagi, wow banyak sekali. Terima kasih Bunda Mama Krisna ya. Bunda Mama Krisna makasih udah sampai 3 belanja di Jimia ya. Boleh diambil lagi say. Ini kan beda motif ya, beda motif, beda model. Ini belum pernah kita bikin sebelumnya ya bunda. Ini bukan repeatan. Kalau yang sebelumnya ada yang repeatannya kayak begini nih, repeatan ya, udah berapa kali di repeat tapi alhamdulillah habis ya. Nah kalau yang ini kita belum pernah bikin. Jadi buat Bunda Mama Kirana, kalau mau boleh, ini belum pernah kita bikin sebelumnya ya. Boleh, namanya Isyana sayang ya. Oke, kakak bahannya apa? Bahannya ceruti say. Bahannya ceruti ya, ceruti. LD 120 belum bisa sayang. Kita paling besarnya di LD 110 aja ya. 110 aja maksimum, tidak ada lagi LD 120 karena kita produksi masih paling besarnya di 110 aja sayang ya. Warnanya di spill ulang ya. Ada warnanya lavender. Ini namanya Isyana ya. Ada lagi di warna dusty pinknya ya. Ada lagi saya di warna Tosca atau di warna persage mudaan ya, Tosca ya. Ada lagi bun di warna, satu lagi di warna taupe. Cantik-cantik ya warnanya. Bunda yang mau warna netral pilih taupe aja. Warna taupe itu warnanya percoklatan.
Tuh, kalau Bunda nggak suka suka cerah-cerah, pilih aja warna taupe yang percoklatan. Ini warnanya cantik sayang ya. Oke, kakak BB47 kegedean nggak? Kakak berapa harganya? Harganya 235 say. Di akun aku harganya 235 ya. Udah set hijab, udah free bros. Bunda ini udah harga promo, udah harga coret ya. Kalau Bunda mau boleh namanya Isyana. Nanti aku perlihatkan cara lihat etalase. Kakak BB47, Bun, kakak BB47 menurut aku ini tidak terlalu kebesaran karena memang dia bahannya jatuh, say. Ini bahannya jatuh pertama. Kedua, polanya ngebody, say. Jadi buat Bunda BB47 tidak akan terlihat terlalu kebesaran. Kenapa? Karena udah ada kupnet-kupnet di bagian depan ini, say, yang ada ini yang ngebentuk badan kita. Jadi kalau misalkan Bunda BB47 atau kakak BB47 enggak masalah, say, ya. Karena dia bahannya itu ngebentuk badan gini, say. Tuh. Tuh, say. Ya, dia tuh ngebentuk badan. Jadi kalau menurut aku buat bunda-bunda BB47 gak masalah, Bun, gak masalah. Yang penting ini terlihatnya ngeslimin badan kita, gak akan kegombrongan. Kalau kepanjangan potong ya, panjang potong, wajar dipotong. Kenapa? Karena kita beli jadi, say, kecuali kita bikin ya. Tapi kalau bunda yang tidak terlalu tinggi, potong aja ya. BB66 XL Kak Edward. Kak Edward XL ya, say. Kakak BB80, sayang, BB80 lingkar dadanya berapa, sayang? Aku boleh tahu nggak? Karena BB80 itu biasanya bisa pakai XL, tapi dengan syarat LD-nya harus 110. Nah, kira-kira Bunda sayang BB80 ini dengan LD berapa, sayang? Kalau 110, amin. Ambil aja di XL ya. Kalau 110, ambil di XL, say. Tapi kalau ternyata tidak lebih dari itu, jangan. Karena kita maksimum itu di 112 itu udah mentok ya. Mentok gitu, Bunda ya. Oke, sayang. Harganya berapa? Ini harganya 230.